Hai hai semuanya. Hari ini aku akan kasih tahu gimana caranya pakai kain batik untuk dijadiin rok. Pertama, kain bagi dua, tarik di depan kayak gini. Buat perempuan, bukaannya selalu ada di kanan. Jadi kain yang ada di tangan kanan kita taruh duluan, terus kita ambil yang sebelah kiri. Habis itu, kita serut kain yang ada di tangan kiri sampai kira-kira ada di depan di bagian kanan kayak gini, jadi ada draperinya. Ya, dirapihin, dililit, sambil dicek lilitannya, terus diputar ke belakang, diikat deh di kain yang ada di sebelah sisanya ini. Iketannya disembunyiin aja ya di bagian dalam. Jadi deh, selamat mencoba.